Gimana ya? Saya hanya lihat di TV, lihat di YouTube, sekarang saya lihat di depan, luar biasa. Aduh! Semua komunitas ada 6 komunitas sama 3 band, saya tanya. Sama kan berarti 4 band, luar biasa. Ya, kita pakai bahasa, kayak campur bahasa. Betul. Tidak teduh, kok pakai kayu? Enggak, enggak apa. Kami itu sering nge-jam atau latihan band itu di kantin kampus FIBUI, dan disitu banyak kayak payung-payung buat menda gitu loh, kayak payung-payung buat nongkrong gitu kan, kecil gitu kan. Dia ngeliat kita latihan di situ, terus kasih nama nanti nama mereka. Ini deh, saya kasih nama kalian deh, nama bandnya Payung Tudung aja. Terus gitu, dia sendiri gak pernah bilang kenapa yang kasih namanya Payung Tudung gitu, karena kita gak pernah ngomongin itu, tapi ketika lagu angkat itu sangat booming sekali. Pesan dari Payung Tudung sendiri, ketika lagu angkat itu benar-benar booming. Terima kasih. Kenapa lagu angkat itu booming? Kenapa ya, gimana perasaannya ya? Gimana perasaannya? Meskipun sebenarnya lagu itu udah sekarang udah gak bisa dibawain lagi oleh kami gitu. Karena dilarang oleh sekali sebelumnya. Jadi kita gak bisa bawain lagi, tapi ya udah. Gimana bertanya, kita main dulu. Ada? Oh iya, silahkan. Gak sempat kemana-mana. Cuma ya mungkin karena lagi agak arus ya 2 hari ini jadinya gak bisa kemana-mana sih. Cuma mungkin yang kalinya kami masih ingin belajar lagi sih. Tadi sih lebih ke Aksya, selalu bukan.